sambutan Pak Kades, sambutan apa tokoh masyarakat Gapoktan di sini. Saya senang sekali ternyata program Bujang Seta itu konkret ya, menghasilkan dari sekian tahun, dari tahun berapa nih? 2015 kali. Dari 2000 masing Pak Burhan Bupati itu tahun berapa? 2014-2013 mungkin? 2010 kan? Iya, menyuarakan Bujul masalah jeruk. Sampai sekarang baru kali ini saya ngeliat jeruk sampah segitu bagus. Bahkan ada istilahnya bisa 9 tingkatan ya. Kayak tingkat dewa nih. 9 tingkatan, tingkat dewa. Artinya dia ada 9 lapis. Jadi begitu bunga pertama, nggak lama sekali bunga kedua, sampai bunga ke-9. Sehingga bunga pertama panen, tahun depan bisa panen lagi. Berarti 9, selama setahun kita bisa 9 kali panen. Bisa 9 kali bulan. Panen. Nah kalau yang umumnya itu kan hanya setahun sekali. Setahun sekali, karena apa? Sejak dari buah kecil sampai besar butuh 9 bulan. Nah kalau nggak ada 9 tingkatan, berarti kita hanya 9 bulan setahun sekali kita panen. Tapi dengan Bujang Seta bisa 9 tingkatan, setiap bulan petani bisa panen. Iya.